like dan komen hanya di channel Bangkul Ngebul. Oke, mantap. 1 2 3 Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bakul Ngebul dimanapun anda berada. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau tunjukin sesuatu ya buat sahabat Bakul Ngebul. Nah ini guys, unit yang udah kita selesaikan ya, F1 ZR 2004 yang udah dimodif Caltech nih guys. Dan di video kali ini ada sesuatu yang pengen saya tunjukin ya buat sahabat Bakul Ngebul. Tentunya sahabat penasaran ya apa yang mau saya tunjukin. Tentunya yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share dan komen, dan juga dinyalakan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari kita. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di akhir progres kita bongkar total biayanya berapa. Nah untuk kali ini ya teman-teman, rasanya kurang pas kalau tidak diajak jalan-jalan nih unitnya karena cuacanya seperti ini terus ya, becek-becek. Nah di video kali ini saya mau tunjukin nih teman-teman apa yang mau saya tunjukin. Nah teman-teman, apa ya, penasaran ya? Nah ini teman-teman, ini buat body set ya, body set F1 ZR, khususnya ini buat bahan restorasi Caltech ya teman-teman. Jadi buat sahabat Bakul Ngebul yang barangkali ada yang membutuhkan buat bahan restorasi F1 ZR Caltech hijau merah ya teman-teman, seperti ini. Ini satu set baju atau cover body F1 ZR Caltech ya teman-teman, warna hijau merah ya teman-teman. Oke, selengkapnya kita mau buka ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita buka ya isi dari kardusnya. Nah ini bagian covernya ya teman-teman, cover bodinya ya. Ini cover bodinya ya teman-teman, warna hijau ya. Ini buat bahan restorasi F1 ZR Caltech ya teman-teman. Ini masih polosan seperti ini guys. Ini semuanya original. Nah, ini bagian spakbornya. Ini warna ini memang jarang ya teman-teman, jarang buat cari warna hijau ya, ini jarang ya teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan takut. Nah ini orisinil, ini bisa dilihat dari kodenya ya, kelihatan kan ada kodenya di sini ya teman-teman. Ini cover tutup aki. Nah, kodenya teman-teman ya. Ini sayap luar bagian kanan. Dan ini batoknya, batok depan, batok lampu.
cover original ya. Terus juga ini tutup cover sock nih guys, tutup cover socknya. Nah, kodenya semuanya original. Oke, masih ada lagi nih guys. Ini sayap dalam bagian kanan guys, warna merah ya guys, semuanya baru, tidak ada lecet-lecet. Nah, ini kodenya bisa dilihat. Nah, ini sayap dalam bagian kiri nih guys, utuh. Oke, ini body kasar ya. Yeah. Nah, ini tameng ya, tameng dasi. Bagian sambungan tengah ya, bagian sambungan covernya semuanya original nih teman-teman. Oke, ini jadi satu set ya teman-teman. Nah, ini strippingnya, ini stripping kartunya ya teman-teman. Pokoknya ini buat stripping kualitasnya bagus nih teman-teman, walaupun ini bukan ori ya, ini kualitasnya mantap. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang membutuhkan bahan cover body set buat restorasi unit F1ZR khususnya Kartek ya teman-teman, jadi ini cocok sekali nih, udah satu set ini bahan ya teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang modifikasi buat cover body belakang itu ya teman-teman, ini masih bahan, masih polosan ya, karena kalau yang peruntukan Kartek dari pabrikannya, stripping-nya udah nempel ya teman-teman, udah masang, dan pengecetannya juga udah merah di sininya, pokoknya tinggal plek aja. Nah, ini stripping-nya ya. Oke teman-teman, pokoknya teman-teman bisa dicek langsung ya, ini orisinil semuanya tuh kode-kodenya. Nah, dan edisi Kartek ini warnanya emang susah dicari ya teman-teman, walaupun ada juga jarang yang komplit ya buat satu set. Silakan saja ya, mumpung ini ada satu set lagi, kebetulan ini buat F1ZR Kartek ya teman-teman. Yang mau tanya-tanya langsung silakan ya, yang mau japri langsung juga silakan. Dan saya kasih tahu aja ya, buat harga ini teman-teman bisa cek ya di marketplace, buat satu set cover body F1ZR Kartek ini paling murah itu sekitaran harga 7 jutaan ya teman-teman, ini buat satu set ini. Dan ini barang yang saya punya, pokoknya bisa lebih murah lah dari marketplace ya. Tentunya kalau buat harga, barangkali teman-teman mau nego ya, teman-teman mau nawar-nawar, silahkan aja komen-komen di bawah, atau japri aja langsung ya, lebih enaknya. Oke teman-teman, silahkan saja ini, karena barangnya ini barang apa om? Barang goib ya, barang susah untuk dicari ini, seri Kartek ini.
teknis briefingnya nih teman-teman. Walaupun bukan orisinil, tapi ini kualitasnya bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, ini pokoknya buat stripping itu dikasih aja gratis ya buat teman-teman. Kalau ini yang udah terpasang ini repainan ya teman-teman. Ini repaint sendiri ya, catnya juga oplosan. Ini hasilnya ya teman-teman. Ini punya Sultan Banyumas nih. Nah ini dia teman-teman, cover body set F1 ZR seri Caltech ya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan bahan cover body set F1 ZR ya, bahan restorasi Caltech ini ya teman-teman, udah satu paket nih, sama strippingnya, udah sama body kasarnya ya teman-teman, udah komplit nih. Pokoknya kualitas dijamin 100% original ya teman-teman. Tadi udah dilihat ya ada kode-kodenya. Dan buat cover body set ini saya buka harga dengan harga 6,5 juta ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau nego ya. Pokoknya ini harganya di bawah harga marketplace. Silakan yang mau nego, buat teman-teman hubungin langsung Japri aja ya ke nomor 081321671385 ya teman-teman. Dibuka dengan harga 6,5 juta masih bisa nego. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, khususnya buat yang mau cari bahan restorasi cover body set. Silakan, ini barang goib, barang yang susah dicari ya teman-teman. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.